Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Santen Baraya Rail Fans dimanapun kalian berada. Hunting saya kali ini berbeda. Tidak seperti biasanya saya hunting di spot-spot yang biasa saja atau mengejar kereta api, tapi khusus untuk hari ini saya mencari view yang bagus, bray. Aduh, akhirnya saya menemukan. Ya, mungkin tidak kalah bagusnya dengan Kadungoraknya Garut. Ini dia. Gunung Cupu. Berada di spot hunting Petak Sukatani Pleret, tepatnya di daerah Liuk Gunung ini. Lumayan tempat hunting yang cukup indah. Kalau menurut saya di Purwakarta memang jarang-jarang sih ada rel kereta berdampingan dengan gunung. Ini fix Kadungoraknya Garut. Tapi saya walaupun orang Purwakarta, saya akui Kadungora jauh lebih indah spot huntingnya. Tapi saya juga harus memuji daerah saya, Purwakarta pun tidak kalah lebih indah. Ya, tunggu kedatangan Kak Asrayu dari arah stasiun Pleret. Di sana nanti akan melintasi spot hunting tempat saya berdiri. Oke Baraya, ikuti terus hunting saya hari ini. Semoga menghibur. Oke Baraya, saya sudah berpindah spot hunting agak turun ke bawah. Saya baru ingat kalau saya hunting tadi di atas sana tadi, tempat saya opening. Kalau misalkan keretanya lewat, pasti gunungnya pun tertutup oleh kereta karena terlalu dekat. Jadi saya agak mundur ke bawah di pinggir jalan, mudah-mudahan nanti pas keretanya datang tidak ada kendaraan yang melintas. Yang pasti saya harus cari spot yang pas nih, karena gunungnya sudah terlihat pas kalau menurut saya, view-nya bagus. Tinggal penempatan kameranya saja. Oke Baraya, sepertinya tidak akan lama lagi Kak Asrayu akan melintasi spot hunting Petak Pleret Sukatani. Kita tunggu kedatangannya. Serayu tujuan akhir stasiun Pasar Senen telah melintasi spot hunting Petak Pleret Sukatani. Ini kalau tidak ada rumah, warung atau pepohonan, sepertinya keindahannya sedikit lebih bagus. Tapi ya tidak apa-apalah, anggap saja seni. Ada pohon pisang di samping rel. Oke Baraya, sepertinya tidak akan lama lagi juga Ka Aci Batuan selang 10 menit akan melintasi spot hunting tempat saya berdiri ini. Tapi saya akan mencari posisi yang pas lagi untuk Ka Lokal Cibatuan. Coba saya akan berjalan ke arah sini. Mudah-mudahan ada posisi yang lebih bagus. Lumayan tinggi Baraya. Tuh, tinggi. Tidak ada lagi. Sana trek lurus. Nah, kalau misalkan ini tidak ada pepohonan ataupun warung,
lapangan terbuka saja gitu. Pasti terlihat sampai ujung sana keretanya. Saya hunting di bawah sana. Sepertinya spot hunting yang pas. Tempat yang saya tadi hanya satu-satunya posisinya. Kalau misalkan view-nya gunung ini mau terlihat. Nah, Baraya, di sebelah sana ada pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau Baraya mau tahu, di sana sedang membangun jembatan, kemudian menerobos perbukitan, sepertinya dibuatkan terowongan. Proses pengerjaan kereta cepat. Ini jembatannya tuh, terlihat kan? Sana itu menembus pegunungan. Oke, Baraya, 5 menit lagi KA Lokal Cibatuan akan melintasi spot hunting Petak Leret Sukatani. Oke, Baraya, tadi dari atas rel terlihat ada pembangunan kereta api cepat. Nah, ternyata ada jalan di sini untuk bisa melihat lebih jelas. Nah, di sini ada pondasi untuk jembatan sepertinya. Ini di daerah Liung Gunung. Jadi ada bukit-bukit yang di jadikan terowongan dan juga ada yang dijadikan jembatan seperti ini. Nah, di sana ada alat berat sedang melakukan pengerjaan, Baraya. Pemandangannya indah, Baraya, di sini. Banyak gunung-gunung. Nah, seperti itu, Baraya. Indah sekali. Dari mana? Dari apaan? Pas itu juga kan kereta apaan yang kayak di luar negeri? Enak sekali hunting di sini, Baraya, walaupun panas. Ada angin sepoi-sepoi, suara kodok, suara burung, sambil melihat pembangunan KCIC. Mungkin ini masih lama kalau seperti ini. Saya menunggu hasil progresnya saja nanti. Nah, sepertinya S35 KA Cibatuan sudah terdengar. Kita kembali lagi hunting, Baraya. KA Lokal Cibatuan, kita lihat lokomotif CC berapa. Oh, lokomotif CC 201 LH, Baraya. Sekarang kita kejar keretanya. Mudah-mudahan bisa kejar sampai atas.
ngaco. LH Baraya lokomotifnya. Hidung Pinocchio LH itu. Jadi rangkaian gerbongnya seperti digigit. Kalau Cibatuan masuk stasiun Sukatani. Dengan melintasnya kalau Cibatuan berakhir pula hunting saya. Spesial view daerah Liung Gunung. Ini Gunung Cupu kalau kata orang sini namanya. Semoga menghibur Baraya, semoga semuanya sehat-sehat, banyak rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit virus yang sedang melanda. Intinya selalu ada dalam lindungannya. Amin. Oke Baraya, yang belum subscribe channel saya, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, padamkan warna merahnya. Jangan di subscribe dua kali Baraya, nantinya jadi unsubscribe. Oke, terima kasih Baraya, sampai ketemu lagi di hunting saya selanjutnya. Petak Leret Sukatani. Assalamualaikum.